Eh Gara, sini cepetan bantu eh. Sini, kita pindahin dulu ini mejanya. Iya, iya. Kita bawa kemana ini ya? Emangnya mau dibawa kemana? Ini Bu Dokter sini, lo pindahin aja, di sini aja dah. Iya, di sini aja. Kita taruh di sini aja ya. Emang di sini disuruh sama Dokter Citra? Nggak tahu sih, cuma disuruh pindahin aja. Terus Dokter Citra mana? Mana aku tahu. Orang dia nyuruh aku pindahin aja ini. Ya udah kalau gitu kita biarin aja di sini. Sambil nunggu dia datang, kita duduk aja di atas meja. Eh Adit Carla, kalian udah siapin semuanya? Soalnya aku mau periksa sesuatu. Wadih, dokter kita udah datang. Ya udah ini udah aku pindahin ini. Ya Bu Dokter. Apa taruhnya di sini? Terus di mana Bu Dokter? Taruh di belakang di hutan. Hah, di hutan? Beneran Bu Dokter? Iya beneran. Emang mau dipakai apa sih ini Bu Dokter? Mau periksa Marsha perutnya besar. Hah, beneran ini ada Marsha perutnya besar? Jangan-jangan hamil itu Bu Dokter. Hah, aku gak tahu. Soalnya tadi ada yang nelpon bawa 3 Marsha ke sini. Hah, 3 Marsha? Ya beneran aja 3 Marsha Bu Dokter. Kok banyak banget? Aduh aku gak tahu juga apa bener itu. Yaudah yuk kalian pindahin ke belakang. Ayo Karla bantu angkat. Iya. Ayo. Ayo sini sini cepetan. Iya. Hati-hati. Sana. Mana ini Bu Dokter? Itu di dekat kebun sana. Di situ aja di bawah kebun pisang biar enggak panas. Ah, betul juga kamu. Hati-hati. Di sini dah. Emang sekarang Marsha-nya itu di mana Bu Dokter? Tuh udah kesini. Tapi mereka tahu bahwa kita periksa di sini. Aku udah kasih tahu disuruh belakang rumah, udah gituin. Bu Dokter udah jadi dokter, tapi kok nggak bisa ngomong? Orang dari lahir aku bunyinya kayak gini. Aduh, kalian ngerti sendiri ya sama omongannya Bu Dokter ini. Ngomong aja dia nggak bisa, tapi kok bisa jadi dokter ya? Bilang L aja nggak bisa dia. Siapa bilang nggak bisa? Emang benar Bu Dokter nggak bisa bilang L. Coba bilang lilali lilali deng. Hah, coba bilang lali lu lilali deng. R. Coba gitu. R. Nggak bisa. Itu udah bodohnya dia kan. Tapi untungnya jadi dokter dia. Kenapa bisa jadi dokter ya, Dit? Mungkin dia itu nomok, Carla. Nah, biarin aja dah. Sini, cepetan. Cepetan sini. Kamu mau diperiksa. Kamu mau dibawa ke dokter. Cepetan sini. Di mana sih dokternya? Di sana. Sejauh ya? Iya. Ya lewat sini. Aduh kok ke jalan yang rusak ini. Ya kenapa ke hutan? Jangan kasih kita ke hutan, nanti hutan itu berbahaya buat orang hamil. Orang kalian gak hamil, orang kalian perutmu besar tiba-tiba. Cepetan sini. Nah ini udah dekat, cepetan mana sini. Mana emangnya? Wah itu di sana bu dokternya, yuk sini. Aduh mana? Aduh mau diapain sih kita kesini? Iya. Ya cepetan sini. Aduh, tungguin lah. Kok lama banget itu Marsha-nya datang ya? Ya, kok lama banget itu. Nah, itu dokternya di sana. Wah. Beneran itu ya ada Marsha? Iya, beneran. Ternyata Marsha itu nyata. Wah, ini Bu Dokter Marsha-nya. Ini Marsha, sini bawa tong Marsha-nya. Sini, semuanya sini. Oh, bener itu. Berbaris dulu ya, berbaris. Iya. Berbaris satu-satu. Yang kecil paling duluan. Ternyata beneran ada Marsha. Ya aku kira itu Marsha-nya itu bohongan. Tapi kenapa perutnya itu besar-besar gitu dokter? Ya sekarang aku tanyain. Ini kenapa perut kalian besar? Aisyu. Kenapa ngomongnya gitu? Aku mah gak ngerti. Siapa yang ngerti dong kalau gitu? Coba tanya sama perutnya yang besar ini. Kok sama ya kamu perutnya besar? Jangan ngina gitu dong Bu Dokter. Ini perutnya mereka tiba-tiba kembung kayak orang hamil. Gak tahu juga kenapa. Coba kamu tanyain ini perutnya kenapa? Kita ini gak ngerti. Marsha jangan gitu dong, orang kamu bisa ngomong kok. Ngomong sama Bu Dokternya kenapa perut kalian besar-besar. Aduh ya gini ceritanya, tadi kita makan di rumah orang tanpa izin. Abis makan perut kamu besar gitu. Ya perut kita besar tiba-tiba. Udah ya kalau gitu kita periksa. Asisten siapkan semuanya. Ya Bu Dokter, ayo sini tidur deh. Aduh Marsha. Kita Bu Dokter cepat periksa. Tidur kamu. Kenapa itu cepetan periksa Bu Dokter cepetan. Ayo Bu Dokter. Kenapa itu Bu Dokter? Kenapa itu? Gimana Bu? Wah ini kayak ada sesuatu di dalam perutnya. Apa itu Bu Dokter? Kurang tahu juga ini ada yang gerak-gerak. Wah jangan-jangan hamil. Enggak.
tiba-tiba aja berkita besar. Apa itu makanannya, Bu Dokter, yang gerak-gerak? Ntar dulu biar Bu Dokter periksa lagi. Oh iya, gara-gara makanan ini. Kalau anak kayak ada detak jantungnya. Terus gimana ini sekarang, Bu Dokter? Nanti biar aku kasih obat, kamu bangun dulu. Bangun, Marsya. Aduh, perutku sakit. Aduh. Ini sekarang maju. Maju lagi. Tidur, kamu sini tidur. Sini. Berbaring dulu, berbaring. Pegangin, Di. Berbaringnya ya. Pegangin. Ayo sini kamu. Nah, biar Bu Dokter. Ayo cepetan Bu Dokter, periksa ya. Ya, sini tanya. Mana itu Bu Dokter? Iya, kayak ini kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi. Terus obatnya apa itu, Bu Dokter? Soalnya itu perutnya besar banget. Nah, tenang, ada kok obatnya ini. Nanti biar aku resepin. Ya udah kalau Bu Dokter, sekarang kamu turun dah itu. Sekarang sini biar cepat. Ya udah, kamu turun. Ayo cepetan sini. Nah, sini satu-satu. Ayo sini, masuk. Lanjutnya. Sekarang ini dah, lagi satunya. Iya, lagi satu. Naik, sana. Ayo. Aduh. Ayo periksa lagi, Bu Dokter. Ayo periksa, Bu Dokter. Gimana? Ah, gimana itu, Bu Dokter? Coba aku periksa dulu. Sabar dulu. Wah, ini sama kayak yang tadi. Ya udah kalau gitu, Bu Dokter, buatin dulu resepnya ini. Biar cepat ini ketiga-tiganya dapat obat. Ya udah, Bu Dokter, resepin dulu ya obatnya. Kalian tunggu di sini, jagain ini. Ya, Bu Dokter, cepetan ya. Ya. Kamu lucu, Marsya. Tapi kasihan perut kamu besar-besar begini. Iya, benar itu. Oh, ya udah, ayo. Berdiri dulu. Ayo, Marsya, berdiri. Di sini duduk. Aduh. Satu-satu ya. Di sini dulu duduk biar gak capek. Kasihan banget ya, Dit. Ya, kasihan lucu-lucu lagi dia. Kalian di sini duduk dulu ya. Ah, itu udah diambilin obat sama Dokter Citra. Ya, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Iya. Masih lama ya? Iya. Ya, masih lama. Ya, wah, warna-warni nih ya. Iya, kain wah, kami emang warna-warni. Itu udah datang Bu Dokternya. Cepetan Bu Dokter sini. Bu Dokter. Wah, ini Bu Dokternya udah datang. Ini obatnya. Mana obatnya? Ini cuma dua nih untuk bertiga. Iya, ya. Makasih ya Bu Dokter. Ya, terima kasih ya Bu Dokter. Kalian bisa pulang. Semoga kalian cepat sembuh. Kami pulang dulu ya. Ya benar ya. Makasih ya Bu Dokter. Yuk kita pulang dulu ya. Makasih Bu Dokter, teman-teman. Ya, terima kasih ya Pak.